Iya nih. Oh, kalau umur 1 tahun ya kurang lebih agak kecilan dikit lagi kayak abang lagi nih. Yang benar. Ya. Nah, iya. Satu lagi nih pembahasannya nih, kemana? Assalamualaikum. Salam. Aduh. Ya elah ini dia. Tuh, ya panjang umur. Acara udah selesai baru datang. Kita kembalikan lagi nih antara hubungan ya kan. Kalian berdua nih. Iya. Keseriusannya sejauh mana? Kan anaknya Bang Daus kan lah. Oh iya. Laki-laki. Masa boneka sih. Bisa boneka. Oh ini sini. Mana? Ada boneka semua. Oh sana boneka semua? Iya, terus sini. Pasangin. Kayak apa sih? Baju-baju gitu. Baju-baju ya, coba deh. Ya ini baju-baju nih. Baju-baju nih. Gedean, besar, itu terlalu besar. Nah, tuh abang malah bagus nih. Iya. Masih gede. Baju kali ya, baju gimana ya disini? Enggak, kita kasih aja lihat ini apa. Enggak, lihat ini dulu nih. Baju kali ada, kali ada yang kecil kali bajunya. Enggak, ada ini ukurannya. Hah? Ukuran apa? Ukuran 1 tahun dah, tangannya. Apa mainan ya? Sini aja nih. Terus. Ini nih, mainan lucu. Ini Riz, ini kali ya mainan. Iya lucu nih. Ini lucu ya, lucu-lucu nih mainannya ya. Ini ya, ini lucu-lucu nih. Ini mobil-mobilan tuh. Tuh yang gede tuh. Kemana? Udah gede. Mana? Oh ini. Iya. Oh, aduh, wah terlalu besar. Iya ya, enak nih. Mana ini nih? Keren nih. Apa ya bingung ya? Soalnya umurnya masih terlalu kecil. Iya, 1 tahun sih. Terus yang mana dong, Riz? Ini yang lucu nih, kayak kendaraan gini. Yang mana? Ini kan? Itu lucu. Ini kali ya? Ini? Ini bola, banyak banget. Mandi bola gitu kali ini ya? Ini harus ada kolamnya kalau beli gini mah. Ini, apa ini sih? Topet-topet, apa sih? Gak tau. Terus menurut Iska yang mana dong? Ya, tapi ini lucu tau. Mana? Coba. Yang mana itu? Turunin dulu. Cobain. Mana gak itu? Cobain dulu. Abang cobain dulu, Riz, sebelum kita beli, kita cobain dulu, iya. Oh, dibonceng dong. Bonceng, untuk anak-anak. Coba dulu. Caranya. Iya, nih. Oh, kalau umur 1 tahun, ya kurang lebih agak kecilan dikit lagi, kayak abang lagi nih. Yang bener. Ya. Oh, iya, Riz. Bener. Besok, yang lain lagi, yang lain. Lucu kok. Itu tuh, coba yang ini. Coba turun nih. Ini lucu. Coba, sini. Coba.
Ntar sekarang milih deh yang mana yang cocok. Ah, itu nggak bisa diinjut ya? Injut. Oh iya, main gloser-gloser aja ya. Yang mana? Ya, jadi yang mana, Riz? Ini aja. Oh, yang ini? Ini lucu. Ah, yang bener. Yang bener. Kalau baca lucu abang yang lucu di sini. Iya. Nanti kalau kita punya anak, kita beli yang model-model begini juga kali ya? Iya. Kan banyak sih ini tempat-tempat mainan anak, pakaian anak. Kali lucu-lucu ya? Iya. Terus yang mana dong, kata Rizka? Ini aja. Yang ini? Ambil. Tenang. Balikin lagi nanti bakalnya. Mas. Ya. Ngambil yang ini jadi ya, Mas ya, tapi harganya Mas berapa ini? Harganya ini dia. Yang ini. Oh, sama ya? Ada dua tipe. Oh, 159.000 dia. 159. Bisa kurang enggak sih? Itu harga pas dia. Soalnya uang saya masih pas-pasan. Aduh. Gitu, Mas. 159 udah harga pas itu dia. Bisa kurang dong, Mas. Supaya nanti untuk naik kendaraan yang lain. Untuk naik ini, belum ini nanti. Itu. Uangnya ngepas gitu. Gak bisa kurang. Gak bisa, jadi ini untuk umur berapa tahun ini kira-kira ini? Ini 18 bulan. Oh, 18 bulan, kalau 1 tahun bisa gak? Bisa, 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas bisa ya? Bisa. Yang penting dia udah bisa napak sama bisa ngegoes. Oh iya, itu mah bisa. Bisa. Tapi ya, Mas. Ngomong-ngomong sih ya. Hmm? Bagus sih, Mas, ini. Ya, duitnya juga. Kalau bisa kurang gitu. Soalnya. Paling ini aja gua kurangin ya doang, setengah doang. Maksudnya, setengahnya diapain? Dicopot. Jangan, ya. Gak ada pegangannya nanti. Iya, Riz ya? Masa pegangan tangan Rizka saya tiap hari juga udah bosan. Jadi, gak bisa tawar lagi nih. Gak bisa. Udah, ambil aja. Malu-maluin aja. Rizka, tawar-tawar gitu. Kali-kali aja bisa kurang. Kalau kurang, nanti aku tambahin. Apa? Nanti aku tambahin. Yang benar, Rizka. Iya, benar. Emang ada duit? Ada dong. Ya, benar? Benar. Ya udah, sip. Mas, bungkus. Ini apa yang merah? Oh, ya. Ada yang merah nih dia. Ini aja. Oh, ini aja Mas. Ini aja kata pacar saya, Mas. Iya. Ya, iya, saya ngikutin apa kata pacar saya. Iya. Iya. Iya, ditunggu Mas ya. Orang nawar mah harus diingin lagi. Ya, harus ditawar soalnya udah harganya semua. Kan lumayan tawar-tawar 50.000 kan turunnya jadilah. Kalau ditawar ini. Ya udah. Iya. Kita sana yuk. Tanya dulu nih, Mbak. Iya. Itu tadi sepedanya bisa dibungkus? Bisa. Tapi dicari kardus dulu ya, Pak. Iya. Takutnya ada yang basah atau dicicil aja. Dibungkus. Bungkus kardu, Mbak, ya? Iya, bisa. Iya. Nah, jangan gede-gede, Mbak, bungkusannya. Iya, bisa. Ya. Saya susah bawanya. Iya. Gini, Siska. Bisa sok pilih-pilih kacamata. Hah? Pilih kacamata lu enggak? Enggak. Hah? Dia cantik gitu. Hah? Go ini. Pakai aja nih, pakai ini. Mari coba lihat ini. Sini lihat, udah keren belum? Enggak, udah keren. Wah, keren. Ini bawa bawa ini nempel sama buatan sama Pak Cinder. Hah? Coba ada api. Kok itu? Mas. Emang saya suruh ngelas gitu. Iya. Diinformasikan untuk seluruh rekan kerja shift 1 sedang ditunggu di area briefing, terima kasih. Wah, ini Mari Rizka yang pakai kayak gini, Mas. Mana nih? Apa, Mas? Udah mau dibungkus? Balik, Riz, balik. Yang, oh, yang ibunya saya tadi mana, Mas? Yang ini ya? Itu kita ada yang barunya aja ini. Oh, yang baru. Oh, iya. Mana? Mas? Yang mana? Iya, lagi di scan. Oh, lagi scan? Iya. Mau scan barcode gitu? Iya, scan barcode. Oh, ini bungkusnya, Mas, ya? Iya. Yang sini, ini bungkusnya. Oh, sini. Ya sulit dikit kamu kalau nggak perhatiin. Bukannya ngebungkus sepeda yang ada. Abang kamu dibungkus di sini, mau? Pegang kan makanya sini. Masih ya, lah. Ada orang banyak, malu. Mana mau? Ya, mana mau? Udah. Ya.
selesai nih, Mbak ya? Iya, dikit lagi nih. Ya, sepeda saya bantuin biar cepetan. Ribet ya, Mbak ya? Iya, betul banget. Iya, gedean soalnya ya. Ini bagus gambarnya ini. Gambar apa nih, Mbak ya? Ini gambar Alvin Pocket. Avenger ya? Avenger, oh iya, 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 pas ya. Untuk anak cowok mah gambarnya. Ini Mbak, bulu-bulu nih. Iya. Ya, ini ya? Iya. Oke. Ini ikut lagi nih, Mbak. Nah. Ya. Kok nggak entengnya? Ini gede, gede. Bukus aja kali, Mbak ya? Iya. Kabisnya yang besar, ya. Isinya kecil banget. Iya. Biasanya luarnya besar, dalamnya besar juga biasanya, Mbak. Apa ketawa Rizkanya? Iya, Riz, biasanya begitu. Luarnya besar, dalamnya juga besar harusnya. Ya. Udah belum? Oh, dikit lagi ya? Oh iya. Banyak tambal-menambal ya. Iya. Udah kayak layangan sobek ditambal-tambal. Udah, Mbak? Udah lah, udah, Mbak. Udah, coba. Oh iya. Oh, berdua nih, Riz, kayaknya, Riz. Eh, bawa ke depan dulu deh. Iya. Iya. Mbak. Oh iya, oh iya. Bantu pandu dulu, Mas ya. Ya, ayo. Ya, Mas ya. Ya, Iris. Iris. Ya, Bang. Pengen lagi. Waduh, iya, Iris. Udah mau gelap aja nih. Iya. Emang belum selesai acaranya? Belum sih. Biasanya sih, ya undangan juga. Sampai jam 8 undangannya. Oh, yaudah ya. Udah, kita pesan dulu. Mobil dulu dah. Ya, ya. Bisa online dulu ya. Makasih Bang Ucup. Apanya yang makasih sih? Apaan sih? Hah? Belum dikasih. Makasih udah diundang. Acara ulang tahun. Ulang tahun kan? Iya, iya Bang. Yang undang siapa? Bang. Oh, itu si Bapak enggak datang? Bapak udah datang tadi. Oh, datang tadi udah pulang ya? Oh, kan. Lihat Om Ucup ini, aduh. Eh! Belum ketemu tadi. Ya, look priwet. Gimana Om Sampean? Harusnya kan tadi Om Sampean nggak ketemu ya? Agak ketemu. Harusnya ketemu Om Sampean. Om Sampeannya sih nggak ketemu. Sama Om Ucoknya nggak ketemu. Waduh. Kenapa banyak jepit? Banyak jepit tadi tamunya tadi. Iya. Waduh, kenapa kejepit? Ini. Nggak, Bapak, gua ibu kenapa kejepit? Mau dibantuin nggak nih? Bantuin apa? Bersih-bersih. Beres-beres. Tenda lo. Apa? Tenda lo, bongkar. Iya, tamunya udah gak ada lagi kan? Iya, gak ada, makanya bongkar lo tenda. Terus ini balon, dekornya tolong ntar dicopot-copotin ya. Dicopot-copotin, Bang Ong. Lagi suruh bongkar tenda ya, Belgedes namanya itu. Gimana? Enggak, sama Gembel. Enggak, sama Gembel. Belgedes? Enggak, si Gembel gak ikut, sampean doang. Masaknya sama Bang Ucok. Nyopotin tenda. Gimana mau nyopotinnya? Kalau beres-beres ini bisa kita nanti. Dicopotin dekorannya. Iya udah nanti tenang aja beres. Oh nanti sekarang. Sekarang. Ya, ini siapa Bang Nus? Itu cantik banget. Siapa? Babysitter aku. Oh babysitter. Babysitter. Tadi kan sama babysitter kamu mana? Tidak boleh man. Kamu? Bukan jauh, berat dia jauh lah. Kan biasanya kalian kene. Berarti dia ini apa babysitternya ubur-ubur kali ya? Ubur-ubur. Di laut kan? Mau nanya apa tadi? Kan biasanya kalian ini ketumbian kayak berdua-dua biasanya trio. Nah itu dia. Nah, itu dia. Tadi kita aja seperti biasa lah. Anak muda lah, maklum aja. Siapa ya? Hah? Yang diajak. Siapa yang ini kamu nanya siapa sih? Ini siapa sih, Dam? Kadang-kadang. Iya kan biasa bertiga, berempat nih. Iya kan? Yang satu ganteng sebat nih. Coba lagi yang kena. Iya kan? Biasanya bertiga nih. Iya. Bertiga. Iya kan? Kalau ini sama ini. Pasti yang satu mana nih? Satu lagi nih. Tadi kita ajak. Iya. Dia nggak mau, ada urusan katanya. Penting katanya.
Ah, tencing. Penting. Mana? Bertiga. Yang satu kemana? Paling sama si itu, jalan-jalan bang ya. Itu waktu kita syuting terakhir di Brownies kemarin, kan udah aku kasih tahu kan. Tamiya. Iya kan, jangan. Mas Sampean kemarin gak ada nih. Ayo makanya gak ngundang kamu. Lah Mas Sampean gak ada. Iya gak ada kan ada nomor WA-nya. Lah sekarang gak diundang gak pindah. Iya saya mah ikut abang. Satu lagi nih pembahasannya nih kemana. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Ya elah ini tuh ya aja ngumur acara udah selesai baru datang. Iya tahu nih. Ngapain lagi? Ya lepas sendalnya, sayang lepas sendalnya sayang. Sayang. Lu anak siapa lu bawa-bawa? Mak lu bawa mak. Tanya. Mak, ceritain panjang aja lo. Akhirnya panjang dia panjang. Betul ya. Ya. Ini siapa mak? Baby sitter. Ya. Kemalaman maaf. Jemput dia macet ya. Enggak ada otak. Ada bangun ada ngecap. Siapa ini? Ya itu toh. Siapa? Ayang Beb. Oh, jadi tadi lu jemput dia dulu. Iya, Bang. Enggak jemput. Oh, ini yang lagi yang rame. Iya, yang namanya Teh sama Rizka. Apa sih? Rizka. Iya ini. Iya, Bang. Heeh. Rizka ya, calon majikan, calon bini. Emang Rizkanya mau sama yang beginian? Ya kalau kita mau nanya ya. Iya. Mau aman beginian? Ya, ditanya aja sih bang, tanya aja. Rizka mau sama yang beginian? Iya mau. Hei mau. Dapat yang cantik begitu. Iya, kalau gue mah udah biasa. Nah, iya sih udah biasa. Gitu udah gitu. Udah aku enggak biasa makan. Enggak biasa ber gitu. Ini doang yang biasa. Iya, itu. Udah dapat kita mah udah biasa ngeliat juga di tempat syuting ya kan. Iya, ya kan. Iya. Yang biasa siapa? Berarti ini. Iya, maaf Bang tadi kan dari sore sih jemput dia, ternyata di jalan macet. Belum beli hadiah tadi, ada kado ke anak. Itu bawa tempat tidur? Pokoknya ada sesuatu di dalamnya. Hadiah untuk anak Bang Daus. Ini gede amat emangnya. Ya makanya anakku kan baru 1 tahun. Kan udah dibilang nih kemarin studio trans. Iya, begini Bang Daus. Boleh kan? Gondrong. Begini. Begigi. Boleh kan bertanya? Ini tanyanya sama Pak RT. Loh, kita kan gak kenal Pak RT sih ini. Kenalan. Ya, begini kan. Begini apa begitu? Itu serah. Ya begini. Soalnya bagaimana menurut Bang Daus? Iya. Ya. Kan, nah. Ya kalau kita mah namanya teman ya. Men-support aja ya. Betul. Gitu ya, kan, men-support. Masalahnya satu. Apa tuh? Rizkanya bener mau kagak sama Bang Kami? Ya, justru itu Bang Daus ya. Bawa kemari sama Bang Daus bagaimana? Emang kenapa ya bawa kemari? Emang gue bapak lu? Ya, gimana sih? Ya, kita kan sebagai teman, sebagai sahabat gitu kan Bang Daus ya. Bagaimana menurut Bang Daus? Udah cocok belum dia? Emang sama... dia kecengkelat diurut? Apa sih gimana sih? Pokoknya begitulah bagaimana nasihatin lah dia. Apa nasihat kita berdua lah bagaimana ujangannya begitu ya. Menjalani kehidupan kedepannya bagaimana begitu kan? Ya kita kembalikan lagi nih antara hubungan ya kan. Kalian berdua nih, ya. Keseriusannya sejauh mana, ya. Kan? Rizka menganggap Bang Kami itu apa, entah ya. Itu Rizka menganggap Bang Kami itu pembantu, atau ya. Bang Kami menganggap Rizka itu majikan. Ya, kira-kira begitu lah. Itu gimana, ya. Dan juga kan yang jalanin nantinya di rumah tangga itu kalian berdua. Ya, benar. Itu kan benar yang ngasih tahu. Iya, Bapak. Ini kan abang benar ini. Ya, benar. Ya, benar. Ini kan kita menurut pengalaman yang kemarin nggak benar. Menurut pengalaman Bang Ucok, Bang Ucok Bang Daus kan begitu kan. Iya kan, kan ada senior juga. Iya. Bang Ucok, waktu di Trans TV, beliau sudah sama istri sama Uni ya kan, iya. 24. Tahun perjalanan pernikahan, yeah. Sedangkan saya baru mau masuk 4 tahun Desember nanti, yeah. Ya kan? Yeah. Nah,
Tinggal kalian nih antara Bang Tami sama Rizka. Iya. Ini sebelumnya satu sama lain orang tua udah pada kenal atau tahu belum? Kalau saya ini ya sama orang tuanya Rizka sih sudah kenal Bang Daud. Rizka sama orang tuanya Bang Tami? Belum. Enggak ada otak emang. Iya, bukan enggak ada otak. Kayak gini Bang Daud ya. Kan begini, kalau dia nanti kalau saya ada waktu kan minta tolong sama Bang Ucok sama Bang Al kan. Maksud lo? Ya. Numpang hidup, numpang biayain, numpang ya. Nikahin. Dengerin dulu. Abang gua udah kecil makin puyeng lo, makin ciut ntar lo abang gua lo. Minta bantuan ya kan kalau bisa. Pindah rumah. Gitu. Apa lagi? Tolong antar saya ke kampung, ke Lampung gitu. Bawa ngobrol sama Wei Kambas, sama Gajah. Bukan begitu. Nah, gimana sih? Ngobrol sama keluarga. Kampungnya Bang Camin di Lampung. Di Lampung ya. Rizka udah kenal sebelumnya sama keluarganya belum? Belum. Lewat video call gitu belum? Udah. Kalau sama kakaknya kan? Adiknya. Saya udah pernah video call. Video call. Udah. Tapi Bang Camin masih ada orang tua, mama, bapak, ibu. Alhamdulillah masih semua. Masih lengkap. Ya. Surat-suratnya masih ada kan lengkap? Masih ada. Sebenarnya blessingin lah. Enggak ada otak. Anak cowok. Orang tua mau dilisingin. Iya begitu Bang Daud, menurut saya ya nantilah kalau ada waktu kan dikenalkan sama keluarga saya di kampung. Kalau laki nih ya, Bang Ucok ya, mau izin ya Bang Ucok ya. Ya kan yang namanya laki itu kalau Daud tuh langsung tembak. Gitu, gua ya. Kagak mau yang namanya main-main. Oh iya. Iya dong ya enggak ya? Iya betul. Kan? Ya. Kalau Daud waktu itu harus benar-benar izin ke dua orang tuanya. Ya. Bahwasanya Daud tuh memang serius mau nikahin anak mama sama ayah. Oh. Itu beneran kenal sama istri 3 bulan. Iya. Ya kan? Pacaran bla 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 3 bulan langsung. Ya udah kalau kamu emang mau serius sama aku ngomong ke mama ke ayah. Oh. Ini kan panas maaf ya, ini kan kita baru kenal. Mama lu lebaran situ. Iya. Maka istilahnya kan kita kan baru kenal kira-kira kurang lebih sebulan lah, baru masih sebulan lah kita beranjak untuk pendekatan, kenalan begitu. Sekarang Bang Tami, maaf nih, bukan menggurui. Bang Tami udah dewasa, Rizka pun udah dewasa. Ya kan namanya ntar ada omongan, timbulnya fitnah. Itu nantinya malah berapa, lebih cepat, lebih bagus. Iya, maunya begitu sih. Sesuatu yang berbuat positif, kenapa tidak disegerakan? Iya. Kata Bapak Ustadz, saya. Ustadz Daus. Ya kan? Gimana tuh Rizka? Gimana ya? Ya buat serius. Buat serius kan? Bukan buat main-main kan? Bukan cuma buat ajak konten kan? Ayo, bukan ya? Ayo tuh, bukan tuh. Jangan sih yang lama. Ya, ya. Sekarang gue mewakili ya. Ya. Jangan gue kecap bilang. Gue mewakili dari penonton ya. Berarti gue serius nih. Iya. Kalau sudah begitu kan kita enak kan Bang? Iya. Kan karena mungkin gini loh, mungkin pendekatan itu saya sama Bang Ucok. Iya benar. Ya kan kalau saya sama Bang Ucok kan sampai kapanpun, sampai dimanapun abang saya, Bang Ucok ini abang saya. Iya. Saya pun adiknya beliau. Iya. Saya gitu, begitu juga apapun bagian dari Bang Tami. Betul Bang. Mas Ahong gitu kan, Mas Sampean gitu kan. Itu kan udah bagian keluarga kita. Iya betul. Ya kan, paling enggak kalian melihat apa namanya naikin YouTube gitu kan seru-seruan itu hak kalian ya kan, tapi itu juga nggak jauh dari saya lah yang pada bertanya-tanya gitu. Akhirnya kan sore hari ini kita klarifikasi tidak ada yang namanya pansel tidak ada yang namanya sebuah konten dia ngusus seriusan Rizka tinggal ininya ya. Kalau saya mah ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah sih ya. Iya. Tadi ditanya. Iya. Bang Tami, kan kalau Rizka emang serius, mau Bang Tami ya, Bang Ucok ya. Iya, iya. Nah, tinggal Bang Taminya sebagai nantinya imam. Iya. Makanya iya, makanya saya takutnya nanti ada kesalahan di tengahnya nanti. Makanya sekarang ini lagi saling mengenal lebih dekat lah begitu kan. Ya kan udah deket. Kalau dekat begini gitu nempel gitu ya, enggak begitu juga Bang Daud. Jadi Bang Daud terima kasih atas wejangannya.
Serius sih, nanyak orang. Ya, mudah-mudahan lah itu. Iya lah ya. Ya harus saya. Iya, laki tanggung jawab. Ya, insya Allah kita tanggung jawab. Jangan kalau kita kan kecil badan doang. Ya, ya. Tapi tanggung jawab itu harus besar. Ah, tanggung jawab harus besar. Itu loh. Tuh, ini kan masih ada tamu tuh, ya. Baru datang. Iya. Siangan. Mereka kemalaman. Kemalaman. Ya. Oh, iya. Acaranya aja siang. Oke. Terus siapa ya? Bisa nggak kalian bertiga? Nih, bukan nyinyur nih. Iya. Yang nyinyur nih. Iya. Nggak apa-apa nih. Paling nggak bisa nggak bokar dekoran. Oh iya. Sama bukan tenda, kan? Oh gitu ya. Kan. Kalau kurang mereka kan maksudnya kurangin beban orang itu kan pahala. Oh iya betul. Iya. Jadi tenda juga bongkar nih. Ya udah, ya. Tapi ini sebelumnya makasih ya. Iya. Ya, Pak Ucok. Mas Apean. Iya.